teknis ada dokter spesialis kami ya. Nah, sebetulnya laboratorium kami di kita namanya di sini TCM ya, atau tes molekul, tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini bisa mendiagnosa COVID-19 ini dalam waktu 45 menit. Dan lab kita ini bantuan dari Kemenkes, kita ini di Jawa Barat baru ada 3 ya, Cianjur, Kerawang dan SMC. Kalau se-Indonesia kita ke-30 gelombang pertama ini. Kalau sebelumnya, sebelum ada ya, sebelum kita punya itu sampel ya, itunya di kemana ini? Ya, kita kirim ke Lab Kesda di Bandung, yang mana di sana cukup antri juga yang dikirim ke Jawa Barat, sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi lama, bisa sampai 7 sampai 14 hari. Nah, dengan adanya TCM yang ada di SMC ini akan mempercepat mendiagnosa COVID-19 ini. Untuk tenaga ahlinya sudah siap? Sudah, ya. Kita ada tenaga ahli spesialis patologi klinik dan juga analis laboratorium kita ada. Setiap satu sampel untuk sampai ada hasil itu berapa lama? Cukup 45 menit. 45 menit.